Hai semuanya, kali ini aku mau bikin cemilan dari kentang, yaitu potato cheese ball. Tengahnya kita isi dengan keju quick melt atau mozzarella, anak-anak pasti doyan. Yuk, pertama-tama kita siapin kentangnya, kemudian dikukus sampai mateng dan lunak. Kalau udah, tinggal kita halusin aja pakai garpu kayak gini. Kemudian tambahkan tepung jagung maizena 30 gram, susu bubuk 15 gram, tepung terigu protein sedang 15 gram, garam setengah sendok teh, kaldu ayam setengah sendok teh, kemudian diaduk rata. Kalau udah selesai, tinggal kita bulatin satu per satu, kemudian diisi tengahnya dengan potongan keju quick melt atau mozzarella. Kemudian kita rapiin dan bulatin kembali. Lakukan sampai adonannya habis. Nah, kalau udah selesai, kita celupin satu persatu ke kocokan telur kayak gini. Habis itu dibalur dengan bubble crumb. Nah, ini bisa langsung digoreng atau mau dimasukin ke freezer dulu kurang lebih 30 menit, itu juga boleh. Nah, digoreng pakai api sedang sampai berubah warna. Kalau udah, tinggal kita angkat dan tiriskan. Nah, ini dia hasilnya. Nah, ini tuh enak banget, teksturnya lembut, terus kejunya lumer banget. Anak-anak pasti doyan. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.